Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah sekesa dan still life Di kampus seni Painting Explorer Kita ketemu lagi dalam kuliah malam ini Dalam kuliah sekesa dan still life Dan hari ini kita akan banyak sekali ketemu dengan sekesa-sekesa Berbagai teknik Ada yang pakai kolase, ada yang pakai garis dan banyak lagi Menarik kita bisa belajar banyak hal dari sketsa-sketsa yang dikirimkan oleh rekan-rekan pointing explorer, uh, kita sapa dulu rekan-rekan pointing explorer yang sudah ada baik di kelas ya di kelas sudah ada Mas Toko Paran Craft Channel, Mas Toko Paran Craft Channel ini adalah Mas Rizkon ya dari Yogyakarta, alhamdulillah. Uh, juga ada bentar, ini sudah oke okay, ya kita uh, sapa dulu teman-teman ada. Eh uh, uh, selamat datang ini Mas uh, Ridak eh, Mas Ridak ya, mahasiswa baru banting Explorer uh, yang baru bergabung ya Mas Ridak ada juga ya saya bacakan yang eh uh, sketsa uh, mahasiswa di ini ya di kelas sketsa elementer maupun eh uh, apa namanya edwan ya uh, ada juga Mas ya, ini Mas toko Paran itu Mas Rizkon juga ada uh, Mas Congput nah, ini mahasiswa kita nanti akan ketemu karya Mas Congput sketsa uh, Mas Congput ini adalah mahasiswa penting explorer yang sekarang tinggal di Malaysia ya alhamdulillah kuliah ini bisa diikuti dari berbagai negara juga ada Mas Natur Barber atau Mas Ahmad Fauzi kita akan melihat karya Mas Fauzi uh, bagaimana sketsa dicampur dengan kolase juga ada mbak Jason Kuh atau mbak uh, mbak Alip ya saya tunggu karyanya mbak Alip nah kita juga akan ketemu dengan mas Miftah alhamdulillah mas Miftah ini adalah mahasiswa penting explorer yang ada di Korea Selatan ya di Korea Selatan jadi uh, ini sudah bisa dikatakan sebagai uh, kuliah uh, internasional ya mahasiswanya ada di uh, Indonesia Korea Selatan dan uh, Malaysia kan biasanya event yang disebut event uh, internasional ini bisa melibatkan tiga negara. Baik, terus ada uh, Mas siapa lagi ini? Uh, uh, mas Edisu ya, Mas Edisu ya yang apa kemarin uh, kita lihat uh, lukisannya di Senilkes Edvan. Ada juga Mas Guduls atau Mas Ringgabarta. Juga, Mbak Ida Safiana, ini mahasiswi banting Explorer yang saya rindukan karyanya. Dan alhamdulillah, malam ini uh, kita akan melihat karya Mbak Ida Safiana atau Mbak Ida Masri. Juga ada Mbak Nia Nurmawati. Ya ini sudah lama juga saya tidak melihat karya Mbak Nia. Ya, uh, Mbak Nia luar biasa ya karyanya. Mas Anom Budi dan juga tentu saja Mas Diko Baik, teman-teman uh, yang sudah hadir di kelas, terima kasih banyak ada. Uh, Mas pun juga sudah, Mas Kostrita, Sugeng Dalu, Pak Denny dan teman-teman, Sugeng Dalu, Mas Kostrita, juga Mas Miftah hadir, Pak Dosen masih di suasana hari liburan Imlek terakhir ya. Baik, rekan-rekan. Uh, uh, kita lihat uh, karya di uh, kuliah sketsa dan still life. Uh, kita lihat, oh iya saya saya uh, Sebentar, belum saya ini ya. Belum saya buka-buka, uh, kita langsung buka. lagi. Uh, kita buka dulu karyanya. Uh, siapa ya? Kita uh, cek bersama-sama. nggih pertama ada karya Mas ini ya. Sebentar, uh, di, di WA tadi uh, minta tolong, bisa nggak teman-teman sekali lagi menyebutkan uh, tugas yang di, sudah dikirim ya? tapi uh, saya cek di WA aja nggak apa-apa. Uh, ada Mas, Bentar ya kita kita cek dari sini. Ada uh, Mas Mas Rizkon sudah ngirim belum nih? Mas Riskon, cek uh, dulu tadi yang mengirimkan karya. Uh, oh ini ya, Mas Rizkon betul ya. Di, di Ah sudah ya. Oh bagus ya. Oke oke oke. oke. Mas Rizkan ya. Baik. Uh, ada juga kita komparasi ya. Kita komparasi agar teman-teman uh, bisa uh, melihat uh, bagaimana kekuatan masing-masing ya. Kekuatan maupun uh, apa yang bisa di apa perbaiki atau apa yang bisa ditingkatkan dari masing-masing uh, seniman ya. Oke. Okay kita lihat juga uh, karyanya uh, Mas Oh, ini uh, Mbak Nia ya, eh kok Mbak Nia, Ma, Mas Fauzi, ya, Mas Fauzi uh, di sketsa uh, apa kolase ya, sketsa kolase sebentar perkampungan perempatan meja makan, oh ya di meja makan tadi Mbak Nia, Mbak Nia ya uh, Seketsa sketsa ini be, Uh, bukan uh, sebentar Nah ini dia kolase Ini yang kita pakai untuk uh, Untuk thumbnail Terus ada juga Sekalian biar nanti kita Enak ya Kalau karyanya banyak itu enak Kita akan lebih mudah Untuk uh, mempelajari ya. Akan lebih mudah untuk mempelajari Juga mas Congput Kalau nggak salah ya Mas Congput ada ini Mas Congput itu Uh, di tugas satu. Nah ini enak sih. Oh, eh. bagus bagus ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Satu lagi Mbak Nia ya. Kita lihat uh, karya Mbak Nia. Eh kok Mbak Nia? Mbak Ida ya Mbak Ida. Karya Mbak Ida uh, di uh, meja makan ini ya. Oke. Okay. Nah di meja makan ini sudah mulai ada ini kan? Sudah mulai ada Eh uh, apa? Uh, nah ini sudah mulai ada efeknya. Oke, okay. wah ini eh uh, karya sketsanya Mbak Ida bagus sekali yang ini. Oke, okay. baik baik teman-teman, sekarang kita lihat dulu ini ya. Eh uh, kita betul tugas satu dan eh uh, dua tiga sampai keempat, itu kita masih di garis ya. Kita belum, me, apa, belum uh, memakai efek ini. Ini betul. -betul secara, uh, secara tugas betul, betul ini. Ini karyanya Mas Congput ya. Kita uh, lihat dulu. Karyanya Mas Congput. Teman-teman. Uh, jangan lupa menuliskan ini ya. Data karya ya. Jadi uh, sekali lagi. Kalau mengirim karya itu dibiasakan. Me, apa, memberikan data ya paling tidak uh, untuk yang pertama syukur dengan ini ya nama akun YouTube-nya karena kan nama sering kali ya nama YouTube nama Google Classroom sama nama WA itu beda ya jadi uh, agak susah jangan lupa nama ya nama terus eh, apalagi ini ya misalnya kan Mas Ahmad Fauzi itu kan apa itu barber apa itu ya itu kan Eh uh, eh uh, ini Mas karena saya sudah hafal ya sudah lama jadinya tahu nama ini ya nama uh, YouTube-nya itu uh, barber apa gitu ya. Terus nama WA-nya saya tulisi uh, Ahmad Fauzi. Nama Google Classroom-nya Hilmania. itu <Namu> kan bingung kan. Kalau kalau kita apa tidak hafal ya minta tolong ditulis nama ya, nama terus judul ya judul, judul sederhana aja sih kalau ini misalnya uh, judulnya sesuaikan tugas aja ya, misalnya uh, sudut rumah ya sudut rumah gitu aja nggak apa-apa. Terus tahun ya tahun pembuatan, uh, terus bahan, misalnya ini uh, tinta di kertas gitu. Terus ukuran, ukuran tulis dulu uh, vertikalnya ya, uh, sorry. Uh, naik itu ya eh, betul ya vertikal terus horizontal naiknya dulu ya vertikalnya horizontalnya dalam sentimeter gitu ya uh, minta tolong uh, besok lah uh, besok ke depan baik sekarang kita uh, lihat uh, uh, dua ini ya mas mas nah ini ya mas uh, 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 um, mas Rizkon ya mas riscon ya. mas riscon ya, ya. oke okay baik uh, nah ini dia kalau kita melihat uh, baik Mas Riskon ya maupun Mas uh, apa Mas Chongput ya Mas Chongput ini sudah memiliki ya memiliki keberanian menggaris memiliki keberanian menggaris itu su suatu modal yang penting modal yang penting keberanian menggaris Uh, jadi uh, ada ketidak ragu raguan ya atau banyak garis yang dibuat tidak dengan ragu ragu itu sudah uh, udah modal yang yang sangat bagus ya untuk uh, untuk sketsa. Nah ini kan kita lihat uh, garis garisnya itu sudah sudah apa sudah tidak diulang ulang dengan ketakutan. Nah itu itu sudah sesuatu yang bagus termasuk ini ya, ini. Uh, namun ya, Mas Mas Jongput uh, ya maupun Mas uh, Mas Rizkon, ya, Mas Jongput maupun Mas Riskon uh, perlu memainkan garis ya. Nah, yang untuk Mas Jongput nanti saya akan membahas tentang komposisi. Nah, sekarang ke garis dulu. Kita perlu bermain garis ya, bermain garis. Artinya apa? garis itu itu bisa dimainkan tebal tipisnya ini sudah ya sudah bervolume ya. garisnya itu sudah tebal tipis bagus bagus yang uh, selain itu juga perlu uh, di ini ya, ditempatkan secara tepat sebelah mana garis itu akan dibuat tebal dan garis itu akan dibuat tipis nah itu uh, ini Sebenarnya ya, sebenarnya sudah cukup ini ya, cukup apa ya, uh, cukup punya kesadaran itu, Mas Congput ini ya. Kita lihat ya, misalnya ya, garis uh, ini uh, relatif lebih tebal, terus uh, yang di belakang itu relatif lebih uh, uh, tidak kelihatan gitu, gitu. itu, itu uh, sudah punya kesadaran itu bagus ya. Uh, meskipun ya, Mas Congputnya. Kita masih melihat garisnya itu uh, terasa masih ini ya, masih kaku ya. Ada unsur kakunya ada unsur uh, mengalirnya itu masih belum lancar ya. Mengalirnya masih belum lancar. Sekarang kita bandingkan dengan karyanya Mas uh, Fauzi. Kita lupakan tentang ini ya, lupakan tekniknya. Eh sorry, lupakan efeknya. Baik efek Uh, apa efek uh, ini ya half tone-nya ya maupun wet on wet kita lupakan dulu tetapi saya ingin uh, membahas tentang garis ya nah ini garisnya itu sudah uh, benar-benar dimainkan uh, bahkan beberapa itu dihilangkan ya ini ya coba teman-temannya perhatikan ini set ini enggak ada ini garisnya tapi kita tahu ya, apalagi ini ditambah dengan dengan uh, efek ya. Kalau toh tidak ditambah dengan efek, itu uh, garisnya Mas Fauzi ini tetap uh, terasa enak ya, terasa lincah, nah, terasa lincah. Nah, kelincahan garis yang seperti ini itu mau nggak mau uh, terus menerus ya, jam terbang uh, berkarya terus menerus. Kalau ini memang uh, terasa garisnya itu masih Uh, kadang masih belum apa ya uh, masih tersendat ya masih kaku ya paling uh, paling sering disebut adalah masih kaku. Nah terus yang lain adalah uh, Mas uh, Congput itu masih perlu me, uh, mengobservasi lebih lanjut ya mengobservasi lebih lanjut uh, objek yang akan dibuat sketsa. Ah misalnya ini ya, ini uh, ini apa kan gitu kan belum tampak karakternya itu belum tampak karakter uh, objek yang ada di sini ya ini ini ah itu itu belum 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 terasa enak terus yang lain adalah uh, meskipun beberapa sudah tampak ada garis-garis uh, yang berani ya seperti ini ya garis yang lancar gitu tetapi di tempat yang lain itu mas congput masih ya, tersendat ya misalnya ini 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 masih bingung ini garisnya ini masih uh, terlihat tersendat-sendatnya uh, ke kesini belum selesai ditambah agan ah, gitu masih terasa tersendat-sendat ini ya ini garis ini ini sangat terasa ini tersendat-sendatnya ini ini apalagi ini ini uh, pengulangan ini nggak enak ya Uh, kalau bandingkan dengan yang ini Bandingkan dengan yang ini Nah ini kan enak sekali nih Ini garisnya enak sekali Set. Wah ini bagus ini Yang ini loh ya Garis ini bagus sekali Tapi garis yang Nah yang ini Wah ini ketok sangat tersendat uh, Kita lihat sekarang Karya Mbak ini ya, Mbak uh, Mbak Ida ya Kita lihat ini Karya Mbak Ida Ini garisnya terasa lancar nih kita lupakan tentang efeknya ya. Kita lupakan efeknya. Wow, ini kan enak kan garisnya. Nah, garisnya ini uh, ada unsur putik-putiknya kan, ada unsur uh, putiknya. Loh, enak sekali. Set, gitu kan? Dibiarkan lepas ini. Set. Ya, ini bagus sekali ini. Sketsa ini bagus sekali ini. Ini, oke ya. Uh, enak sekali kan. Wow. Terus Mbak Ida juga membedakan ini antara yang jauh, meskipun ini kan sebenarnya uh, tidak terlalu jauh, ya tetapi karena ini di uh, sebagai karya seni uh, bisa diekstrimkan Ini yang yang dekat ini dibuat garisnya uh, tebal. Gitu. Lupakan lupakan efeknya ya, lupakan efeknya. Ini dibuat garisnya tebal. Ah ini garisnya tipis-tipis. Ah ini kan enak sekali kan ya. Ada aerial uh, perspektif ya. Perspektif yang semakin lama semakin menjauh Nah Bagaimana dengan uh, uh, Sketsanya Mas Rizkon Nah gini Mas Rizkon ya Untuk sketsa garis usahakan Tidak bermain uh, Tidak bermain Arsir ya Tidak bermain arsir Gini Bismillah. Untuk Uh, sketsa garis ini ya Sketsa 1, 2, 3, 4 itu Usahakan tidak bermain arsir Atau arsirnya tidak perlu dominan ya Ini kan terutama yang ini Ini sangat dominan Karena begini mas uh, Nanti kalau uh, terlalu banyak mengarsir Dan arsirnya itu cenderung didetailkan Itu uh, nanti jatuhnya ke drawing ya jatuhnya ke drawing yang justru uh, berusaha sekuat mungkin menangkap detail ya dengan arsir ya detail. Nah, sketsa ini, sketsa ini itu niatannya memang membu apa keberanian membuat garis, membuat spontan apa menghadirkan, mengeluarkan spontanitas garis. Nanti kalau Mas Riskon pengen uh, me membuat arsir membuat drawing. Nah, ini kebetulan ini kuliah sketsa ini kan namanya kuliah sketsa dan still life. Nah, ketika membuat tugas still life bro itu di, di arsir itu, di arsir. Nah, ini ya memang ini masih sketsa ya, masih uh, tergolong di dalam sketsa. Namun uh, usahakan ya sketsa 1, 2, 3 itu uh, cobalah uh, berikan uh, perhatian pada garis ya, pada kekuatan garis agar teman-teman Uh, uh, muncul itu uh, spontanitas garis. Nah, ini saya saya tunjukkan ketika arsir itu tidak diperhatikan ya. atau arsir itu tidak uh, diobservasi atau melihat uh, objek yang sedang dilukis ya. ini misalnya Ini arsirnya yang ini ya, ini engkol koling -kol ini sek -sek, sek -sek. Ini hanya terasa isian-isian yang hafalan. Ya ini arsiran-arsiran arsian arsiran ini itu malah uh, dan uh, beberapa tampak hanya uh, menutup-nutupi ya beberapa arsirannya itu seperti misalnya eh uh, ya, ya sekitar inilah ya meskipun nggak nggak terlalu tampak ya nggak terlalu tampak tetapi uh, ini ya misalnya ini ini kan koyo seakan-akan lah ya seakan-akan menutup-nutupi ada Objek yang salah terus biar nggak terlalu tampak ditebal-tebalkan terus diarsiran nah, itu nggak perlu ya nggak perlu uh, biarkan aja misalnya misalnya ya teman-teman mau bikin garis gitu kok melenceng gitu ya diulangi lagi nggak apa-apa diulangi lagi ya tanpa bermaksud mengarsir ini arsiran yang ini ya ini terasa tidak enak ini arsiran ini uh, karena hanya sekedar terasa hafalannya terasa hanya sekedar menghafal Ya, ini lumayan, lumayan, tetapi begini Mas. Uh, ini satu garis saja, nggak perlu diarsir-arsir seakan-akan malah kayak ini ya, kayak uh, karya yang uh, apa? Uh, ragu gitu kan. Ini ini garis saja, saja gitu. Nah, ini ini bagus ini Arsirannya yang ini ya. Ini arsirannya yang ini bagus. Uh, ini ini bagus ini. Ini enak sekali. Ini masih masih mungkin lah ya, seperti ini ya. Uh, gitu nggih. Uh, eh usahakan Uh, ini aja keberanian di dalam goresan itu. Terus uh, yang penting lagi adalah bermain uh, apa goresan itu dimainkan tebal tipisnya, tebal tipisnya. Misalnya gini ya, misalnya untuk Mas diskon ya, uh, ini kan bukan keris kan, yang keris kan ini ya, ini keris. Tapi ini kan gambar keris kan, lukisan keris atau foto keris. Nah, coba agar ini tidak seperti uh, keris ya, keris objek keris sebagaimana ini. Ini keris, ini lukisan keris. Bagaimana agar beda antara lukisan keris dengan keris. Nah, ini bisa jadi tidak setebal ini uh, apa? goresannya. Goresannya tipis-tipis saja -tipis bahkan sampai nggak kelihatan. Uh, mungkin pakai yang ini ya, yang ini ini. Nah, seperti itu ya. Biar tahu oh iki ini adalah sesuatu yang Uh, bukan objek uh, bukan objek yang uh, yang apa yang tiga dimensi tetapi ini adalah lukisan ini gitu lukisan keris berarti beda antara keris dengan lukisan kris gitu nah ini kalau uh, kembali ke arsiran ya arsiran yang uh, hanya sekedar mengisi ini jadinya seperti ini yang atas ini, ini kan terasa kayak komposisinya terlalu ke bawah terus diisi ya malah kayak ada sulak sulaknya ini kan ini nggak tahu ini. Ini objek atau hanya arsiran uh, pojokan tembok gitu ya. Itu uh, kurang. Tetapi uh, keberanian garisnya udah oke. Okay. Uh, tebal tipisnya ya ini misalnya ya. Ini ini bagus sekali ini tebal tipisnya yang ditombak ini. Uh, ini kelihatan ada cahayanya dari sebelah kanan. Terus yang di sebelah kiri ini Uh, apa gelap ini gitu ini menarik sekali ini uh, uh, apa gelap terangnya pada uh, pada tombaknya ini okay, ya ini ini sebenarnya uh, gelap terangnya bagus ya tetapi sayangnya uh, arsite nanti ketika sudah main efek kita akan melihat uh, apa gelap terang seperti ini jadi untuk sementara gelap terangnya pakai seperti ini aja mas mas Rizkon, ya untuk tugas satu dua tiga empat itu ya gelap terangnya itu pakai garis tebal dan garis tipis ya seperti ini ini bagus ini ah, nanti kalau sudah pakai efek nah seperti ini 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 kan sudah memakai efeknya uh, beberapa ini pakai efek wet on wet ya uh, apa uh, uh, encer uh, encer di kertas yang basah ya basah pada basah nah terus nanti nah ini 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 kan sudah bermain dengan uh, apa efek-efek ya dan gelap terang tetapi tetap uh, menjaga spontanitas catnya eh, sorry menjaga spontanitas uh, sketsa ini tidak terasa sebagai uh, suatu uh, uh, lukisan ya kalau lukisan atau drawing gitu, gitu dibuat sehalus mungkin pelan-pelan kan ini enggak ini uh, efeknya buah ini uh, tetap menjaga spontanitas ini luar biasa ini ini uh, sketsa sudah ini ya sketsa uh, seniman profesional <laughs> sudah setara dengan sketser-sketser ini uh, sudah luar biasa ini apalagi ini ada ada uh, teknik khusus ya nanti kita akan membahas Uh, teknik khusus yang akan dipakai Mas, uh, yang dipakai oleh Mas Ahmad Fauzi itu ya. Uh, ini karyanya Mbak 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 uh, Ida ya, Mbak Ida Masri ini menarik ya, menarik ini. Uh, bagaimana uh, apa goresan ini, ini perhatikan ini, goresannya semuanya sekali, sekali tembak, Seret 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 Enak sekali kan, dia nggak nggak mengurang-urang ya. Gak, gak mengurang Uh, coba bandingkan dengan ini ya. Ah, ini nih. Ini. Ini garis lurus aja kan diulang-ulang ini, Mas uh, Congput ya. Ini garis lurus diulang ulangnya Terasa nggak enak ini. Ini, ini, ini bandingkan dengan ini ya. Sengaja ya. Meskipun ada apa lagu yang sekarang ya ojo oh dibanding-bandingke tapi justru di kelas itu karya itu akan bagus ketika dibanding-bandingkan. Orang oh, ojo oh dibanding-bandingke, malah kok oh dibanding-bandingke biar satu teman-teman bisa saling belajar dan sekaligus biar ada ini ya, ada kompetisi ya kompetisi antar antar mahasiswa ya nanti teman-teman uh, wah kapan panas ya panas pingin nggawe luwe luwe hp uh, sekali lagi saya tetap me, ini, apa uh, berprasangka baik ya berprasangka baik bahwa rekan-rekan mahasiswa panjang Explorer itu Uh, mentalnya tidak seperti kerupuk ya, yang remuk ketika dikepuk, ya. tetapi mentalnya seperti baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. <laughs> ini, gitu kan. Jadi uh, saya uh, uh, sengaja ya. Memang saya senang nih kalau ada banyak karya seperti ini. Sekaligus kita bisa bandingkan. ya uh, uh, Jangan apa namanya, uh, uh, jangan dibu bikik, di apa namanya dimasukkan hati kan ya, gitu. Ya, ya dimasukkan ke otak dan tangan aja untuk untuk ke depan itu ya. Terus sekarang saya ingin membahas tentang komposisi di karyanya Mas Congput ini uh, komposisinya belum enak Mas. Komposisinya belum enak satu ya karena cara pandang Mas Congput terhadap uh, obyek itu masih terlalu frontal satu ya terlalu frontal di depan. Jadi membuat rumah itu masih seperti membuat eh uh, ini sketsa rumah, kan? masih seperti membuat ini ya, gambar bentuk. Gambar bentuk itu kan uh, dibuat benar-benar di tengah uh, kiri kanannya tepat. Ya, kalau untuk sketsa nggak perlu seperti itu ya nggak perlu seperti itu. Jadi eh uh, ini sudah agak lumayan ya, tetapi masih masih eh uh, masih terlalu frontal dan belum dikombinasikan ya dikomposisikan dengan obyek-obyek lain ini tiga ini relatif sama kan komposisi jadi ketika membuat tiga itu maksudnya cobalah cari uh, apa namanya cari sudut pandang yang berbeda sudut pandang yang berbeda itu bisa dari uh, uh, miring bisa ke atas bisa ke bawah bisa ke samping bisa jauh ya ini kan Uh, apa kita bisa membuat misalnya ya di belakangnya itu tampak. Jadi kalau sederhananya itu ada tiga unsur ya. Pertama adalah background, kedua adalah middle ground, uh, yang paling depan Yang paling belakang background gitu misalnya, tengahnya itu middle ground, yang paling depan adalah foreground. Maka itu akan terasa enak, uh, bagus itu kemarin uh, ada Uh, komposisi misalnya ya karyanya Mas Egy bagus ya secara komposisional atau Mas Hasan ya Mas Hasan itu ketika membuat uh, ini ya perspektif mata burung itu itu bagus sekali itu uh, apa uh, komposisinya ya ini biar kita uh, bisa melihat komposisinya ya Mas Hasan ya. Ini kan enak ya, ini. Tapi belum dimainkan uh, tebal tipisnya ya. Tetapi tidak hanya satu. Ini di sini dibuat uh, middle ground. Ini foreground, ini background. Uh, saya di sini nah, ini kan ada yang di depan ini foreground, ini middle ground. Nah ini belakangnya ditambahkan lagi. Itu akan akan bagus ya. Komposisinya itu akan uh, tidak hanya tidak hanya satu objek, ya. tidak hanya satu objek yang itu di tengah-tengah. Nah, jadi ini kaku banget ya dari segi komposisi kaku banget seperti uh, bentuk ini ya, seperti gambar bentuk, seperti gambar bentuk. Padahal ini kan uh, sketsa yang bisa di diolah uh, uh, penempatan objek-objeknya ya. di dalam komposisi-komposisinya. Saya sedang carikan contoh karyanya. Mas Ekis ya. contoh karyanya Mas Eksis uh, atau Mbak Nia lah Mbak Nia, Mbak Nia bagus sekali juga uh, Mbak Nia, Mbak Nia uh, bagaimana ketika membuat misalnya uh, uh, toko ya uh, toko satu sebentar uh, makam pasar ya. Oh oke okay. ya atau ini ada ini ya uh, yang kemarin ini ya ini 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 mbak Nia ya mbak Nia ini kan juga nah kan macam-macam kan ada obyeknya yang di depan ada yang di tengah ada yang jauh kan gitu kan ini ini yang paling depan ini foreground ini daerah-daerah middle ground yang belakang adalah background kan uh, menjadi lebih dinamis ya. komposisinya dinamis tidak hanya satu objek rumah yang uh, dibuat, uh, apa, uh, dibuat kayak gambar bentuk tadi. Ini satu lagi ini bagus ini toko kelontong karya Mbak Kurya Kusna ini. Nah ini frontal ini seperti pandangannya Mas uh, Mas Songput ya frontal. Tetapi ada tiga layer paling tidak ya. Ada tiga layer ya. Uh, uh, frontal ya frontal maksudnya dia dilihat uh, uh, ini garisnya itu garis lurus gitu ya bukan uh, bukan miring gitu tetapi setidaknya ya ada objek yang di uh, tengah gitu ada yang background ada foreground ah ini kan jadinya kan menarik kan jadinya uh, dinamika komposisinya itu uh, sangat enak ya. Uh, satu lagi. Saya berikan contoh uh, karyanya Mas Egis Karyanya Mas Egis Ini juga uh, sangat bagus di dalam membuat komposisi. Uh, sebentar. Saya carikan karyanya Mas Egis Egis yang satunya lagi. Nah ini dia. Mas Egyis. Eh yang satu ya. Yang itu ya. Sorry. Oh ini betul. Uh, ini ya. Perspektif mata burung misalnya, oh, bukan uh, satu lagi perempatan yang rumah-rumah itu mana? pertampungan nah ini 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 ini. Nah ini misalnya. Nah ini dari segi komposisi ya. Ah, sorry, sorry. komposisi kan enak ini yang mana, nah ini kan, ini kan ada misalnya di sini foreground, middle ground, ada background, backgroundnya, nah, gitu kan lebih enak. Kalau ini terlalu terlalu uh, apa, terlalu sama ya, terlalu stabil antara bagian atas, bawah, uh, samping gitu terlalu stabil. Uh, ini ini karena obyek-obyeknya seperti ini ya, ini hal, lumayan lah ya, lumayan. Nah ini enak ini ya. Ini dari komposisi kan enak. Ada dinamika. Di sini uh, tempat kosong. Terus di sini agak-agak. Eh sorry. Di sini padat gitu ya. Di sebelah kiri padat. Di sebelah kanan ada ruang-ruang kosong. Terus uh, ada yang ini apa. Uh, berdiri sementara di sini uh, penuhan gitu. Itu kan enak kan komposisinya. Nah, ini juga enak ini komposisinya. Uh, bagaimana mengisi bidang. Terus. Uh, di sini diberikan uh, kelo, apa, keluasan, gitu. Itu i, ini enak, ini. komposisinya enak. Nah, uh, Mas Congput, ya uh, coba nanti ketika melihat objek itu uh, mulai di uh, dilihat dari berbagai arah. Kalau perlu, jangan sekali dulu duduk-duduk dulu, melihat uh, kiri ke kiri kanan, gitu ya. Baik, sekarang saya, wah, ini sudah uh, banyak saya belum uh, sapa semuanya oke mana tadi ya Mas Mipta uh, Mbak Assalamualaikum ya ya. Uh, punya saya Pak Linear Studio, uh, Mas Miftah ya oke okay, tugas satu ya, habis ini kita lihat karyanya Mas Miftah ya oke okay. uh, ini kita tutup dulu biar tidak terlalu berat uh, Mas Mapta ya, ini saya tutup dulu. Uh, ini ya. karyanya Mas Mapta ya, Mapta. Siapa tadi namanya? Uh, Linear Studio, Linear Studio. Mas Miftah, linear. Saya cari gini. linear. Nah ini dia. Oke. Kita lihat karyanya Mas Miftah. Nah ini sekali lagi ya, teman-teman uh, jangan lupa menulis nama ya, menulis uh, nama, terus judul ya, judulnya sesuai tugas saja. Uh, terus uh, tahun judul tahun terus satu lagi adalah uh, ukurannya, ukuran ya uh, ukuran uh, yeah. nama judul tahun bahan ukuran ya, kalau di pakai untuk apa pameran itu deskripsi ya kalau ini nggak perlu nah ini pertama ya mas mas um, Miftah ya mas Miftah pertama jengking jengking ya nah, ini saya pakai komputer ini nggak bisa di uh, apa namanya di sini nggak ada fasilitas ya di apa namanya di uh, Google Classroom ini tidak ada fasilitas untuk memutar uh, memutar gambar ya. Jadi kalau uh, usahakan kalau mengirim itu tidak uh, tidak tidur seperti ini ya, tidak tidur uh, sorry tidak berdiri ya, tetapi tidur atau uh, jangan vertikal tetapi horizontal. Maksudnya uh, di dicek -in. ini kan jadinya ambruk semua kan, jadinya ambruk ya. Uh, dicek agar tidak ambruk. Kemarin ada yang memberi tip itu mas atau apa ya? itu katanya disetting uh, di setting dulu di foto ya, ketika foto di HP itu diedit dulu. Jangan sampai foto HP-nya itu berdiri. Kalau foto HP-nya berdiri nanti di sini jadinya berdiri seperti ini. Jadinya ambruk malah ya. Uh, terus yang kedua uh, mengirim foto karya ya. Mengirim foto karya itu harus ada kamarnya ada etikanya ada etika mengirim foto karya usahakan teman-teman mengirim foto karya itu maksimal sehingga taruhlah seperti orang mau pameran itu sudah siap di apa ditampilkan dicetak di katalog yaitu satu ya usahakan tidak ada obyek lain di dalam karya ini ini kan masih ada obyek ini ya masih ada, ah, ini apa pegangannya? Eh, uh, sketsa ini, ini hilangkan, ini hilangkan di cropping. Ya. Jangan sampai ada, uh, benda lain di dalam uh, foto karya. Terus, uh, yang kedua, ya, yang kedua, usahakan mencari, uh, cahaya yang rata, cahaya yang rata. Jadi, tidak ada terkena, apa terkena. Bayangan ini kan kayak bayangan tangan atau apa ya ini masih nggak enak kan bayangan. Nah cahaya yang paling bagus adalah cahaya matahari, tetapi tidak dipotret langsung di bawah terik matahari. Di luar rumah masih di bayang-bayang rumah misalnya. Nah itu paling bagus sih. Kalau langsung terkena matahari itu kadang terlalu terang ya jadi silau atau uh, malah pecah gitu ya terlalu terang. Atau kalau terlalu gelap ya nggak ketangkep. Itu, itu uh, gambarnya etika-etika di dalam mengirim uh, foto di dalam uh, uh, karya seni. Oke, okay, sekarang kita lihat ya. Mas, uh, siapa namanya? Mas Mifta ya, Mas Mifta. Uh, perlu memperhatikan satu ya sebelum saya ke garis ya. Komposisi, komposisi. Kalau ini saya bayangkan, ini ya, saya bayangkan saya bisa me, melihat dengan membalikkan ini ya. Ini ya kalau bidang kanvasnya atau bidang kertasnya segini terus uh, sekesanya mongsa ndlumi seperti ini ya dari segi komposisi ya kurang enak masih. Ya ini perlu dipaskan misalnya ya. Kalau membuat uh, apa ini rak buku ya, membuat rak rak buku seperti ini. Itu uh, dari komposisi ya kita bisa pakai yang potret, artinya yang yang vertikal ya. Kertasnya ini vertikal. Ini kan ini kan bisa dipotong begini. Nah, dipotong begini. Nah, potong begini. Terus kalau memang mau nyengket ini, ini toh ya. Ini yang pakainya kertasnya vertikal. Jadi tidak. Ini kan yang sebelah kanan kiri kan terlalu kosong. Nah, misalnya ini. Ini kan mending vertikal vertikal ya berdiri atau potretnya berdiri bukan landscape ya bukan di bukan Sorry uh, ini kan <laughs> kebalik-balik karena karena potretnya uh, dikirimnya secara terbalik ya uh, kita pakai yang seperti ini ya yang uh, apa vertikal terus ini ada di sebelah sini ini ada di sebelah sini ya ini kan terlalu kosong uh, sebelah kanan kirinya terlalu kosong demikian juga ini ini apalagi ini kan barang berdiri kan, barang berdiri kok uh, uh, seperti ini ya, kan nggak enak kan, Dan gitu. Terus yang kedua, uh, mulailah ini uh, berani memunculkan tintanya. Ini kan tintanya masih uh, didominasi oleh tinta-tinta yang Uh, ini apa pennya, penanya itu terlalu kering ya kurang kurang ada uh, kurang mendapatkan tinta. Bandingkan dengan karyanya mas uh, ini ya mas congput ini kan berani ya berani mencelup tinta sehingga ada wah sampai wan seperti ini nggak apa, apa ini kan masih ragu-ragu ini masih ragu-ragu masih takut-takut lah menggunakan uh, tinta ini kan berani ini berani cintanya itu Wow, ini kan wani dapat sidik seperti ini nggak apa-apa. Nah, ini kan enak kan. Kalau ini kan masih apa? Masih takut ya? Masih takut menggunakan tinta dan belum eh, di variasikan tebal tipisnya atau volume garisnya. Ini kan garisnya masih sama, masih linear ya, masih sama ukurannya masih sama. Uh, baik uh, yang apa namanya? Yang untuk ini apa uh, jendela untuk potnya untuk uh, apa lantainya ini masih sama ya masih sama ya? ini kan belum ada variasi garis ya belum ada variasi tebal tipisnya garis terus yang kedua tetap perhatikan bentuk masih ya? uh, misalnya ini ya? ini kan pot ini adalah pot yang silindris ya ini kelihatan segini ya yang atas saja kelihatan melengkung seperti ini. Ini melengkung. Yang bawah tidak mungkin kotak. Nah, ini masih melengkung ini, Mas. Nah, gitu. Jadi yang atas melengkung, yang bawah melengkung. Kan semakin ini kan, semakin jauh dari eh uh, horizon kan. Jadi kan horizon ya. Ini, ini perhatikan ini ya. Apa namanya? Bayangkan ini tidak ter terbalik ya. Horizonnya kan di sini. Horizonnya di sini ya. Terus ini kan di bawah horizon, kan. kelihatan lengkungannya. Ya ini. Nah ini kita lihat karyanya Mbak Ida. Nah ini kan. Nah itu kan seperti ini persis. Nah, Sud, kan melengkung kan. Belakang bawahnya juga melengkung. Ah, oke. Okay. Oke okay, gitu ya. Nah, sebelum saya nilai, sebelum saya mengulas apa teknik yang dipakai Mas Fauzi, sekarang yang saya baca dulu nih. Eh, mana ini? eh uh, punya tugas ya sudah ya Mas Mirta ya. Wah, asik nih banyak karya-karya baru yang menarik nih. Betul Pak Denny garis-garisnya oke okay, oke, okay. awal awalnya yang bagus uh, beda sama punya saya yang masih dekoratif. Mas ini ya kayaknya Mas Srita benar-benar apa ini, terngiang nyangnya karyanya apa garisnya dekoratif. Aslinya karya apa uh, bentuknya ya Mas Kusrita itu bentuknya yang luar biasa ya. Dulu itu bagaimana menangkap bentuk karena ini ya ke penguasaan geometrinya kuat ya Mas Gus cerita itu. Jadi saya bentuk yang uh, kuat. Jadi lebih di ini ya. Saya lihat kalau Mas Gus dulu lebih mengejar bentuk. Ya. Bentuknya memang luar biasa. Uh, Mbak Ida Safian, saya salah tulis tahun Pak harusnya 2023 ya. Oke, okay, enggak nggak apa-apa ya. Ini tahun berapa? Malah nggak ditulis Mbak apa maksudnya di sini ya? Oh iya, ini 2022, 2023. Apik banget ini Mbak, luar biasa ini, luar biasa. Ini. Gimana kalau Mbak Ida besok selain tampil apa namanya, tampil dengan um, pastel ya, Mbak Ida ya, Mbak Ida kan uh, kekuatannya di pastel ya. Bagaimana kalau Mbak Ida bikin sketsa juga ya, jadi ada sketsanya, ada pastelnya ya, Mbak Ida ya, yang untuk pameran apa um, disrupsi membumi ya, Mbak Ida ya. Oke, okay, Mas uh, Tosco Paran atau Mas Riskon. Siapa ini pertama kalinya saya memakai cinta cina dan pena bambu yang diraut selama ini masih uh, pensil atau kuas. Jadi masih adaptasi alatnya dan mengejar deadline tugas ke depan akan lebih baik Alhamdulillah ya. Oke, okay. enggak apa-apa Mas ini tugas satu ya. Tugas satu, ini untuk tugas satu sampai Mas ya. Ini uh, untuk tugas satu keberanian seperti ini udah pak eh Terima kasih Pak Denny. Wah pencerahan banget alhamdulillah lagi. Matunun sama-sama. Mas Miftah uh, punya saya belum dibandingkan Pak. Iya-ya <laughs> ya, ini maksudnya ini kan sudah sama. Tadi ya satu ya garisnya ya garisnya belum berani menggunakan volume ya. Ini kan garis itu kan masih datar ya. Ini ya coba li lihat ya Mas. Mas Mas Mustah ya. Garisnya ini saat ini sama kan, koyongan nganggo um, masih seperti memakai rapido itu loh, ini podo kape kan, burung tebal tipis ya. Bandingkan dengan ini, ini kan tebal tipis ya. ini ya, ada tebal tipisnya kan enak kan, ini ada tebal tipisnya, ya kan, ada tebal tipisnya, uh, terasa uh, ada volumenya, ada ada dinamikanya, ada tebal tipisnya, dinamikanya enak sekali ya. Ah, ya, saya yang paling suka yang mas cong put ini 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 loh mas kan ya, enak kan nah ini kan datar kan jadi bosan ya orang melihat garis seperti ini, ini terasa membosankan memang nanti ada atau ada sketsa yang memakai garis linear seperti ini ya tetapi dia dimainkan lekuk-lekuknya itu uh, dibikin uh, apa ya lebih puitik ya misalnya seperti itu nah, ini ini kan juga kan nah ini kan uh, garisnya itu kan dipakai bervolume gitu nggih mas Miftah ya terus uh, ini ya mas tak bandingkan lagi ya dari komposisi ini kan komposisi ini saat nyenil ah ini kan enak sekali ah ini kita lihat ya mas Fauji. ini kan komposisi ini enak kan wow oh, ini center of interestnya agak di tengah ya uh, agak di tengah ini seperti apa uh, komposisi P. itu ya uh, apa golden section golden ratio yang agak ke samping ini gitu. Ini oh, apik banget Luar biasa karya ini. Terus ntar saya baca lagi ya. Ehm, mana lagi? eh Mas Gus, lanjutkan teman-teman nikmati proses dan tahapannya dulu pasti akan terasa sendiri bergaya betul. Waalaikumsalam Mas Fauzi, maaf telat oke. Mas Congput siapa hajar terus wah asik ya Mas Congput ya saya tunggu karya selanjutnya karena pada baru pertama kali gak apa-apa, naik, sikat dulu aja, dan kita gali kelebihan dan kekurangannya nanti lanjut, oke okay, ya, Mas Miftah siap belajar, garis Pak, oke okay. Mbak Ida Safian, kemarin mau kirim yang pastel, tapi keburu telat, belum sampai rumah, oke, oke, oke Mbak Ida ini luar, luar biasa sebelum saya membahas dan menilai Mas Fauzi ini, saya nilai dulu aja ya, ini uh, masih Garisnya kurang, komposisinya kurang, eh uh, apa dari bentuknya juga kurang ya? Ini masih kurang ya? Ini eh uh, apa ya? Eh uh, iya, CB masih kurang lagi lah ya? Iya, CB men eh. Uh, Ya, CB men min lah ya. CB men min lah ya. CB min men ada kayak. <laughs> ini nilainya enggak enggak standar kampus ya. Teman-teman <laughs> saya aja sampai bingung. Wah, gawe biji dewe pada ini ya, ono uh, apa CB men min barangnya. Tapi enggak apa-apa ya. Semakin banyak apa gradasinya kan semakin mudah. Oke, ini berarti uh, kalau saya lebih lah ya. CB ya, CB, ah, CB main main ya, CB main main ya. Oke, okay. Eh uh, berarti CB main main itu apa? 43 ya, 43 ya. Anu ya Mas, Mas, Mas Meta, oh jangan kapok ya Mas Meta ya, jangan kapok ya. Wah, wajar ya tadi saya, wajar lagi ya. Ah, sesu lah, saling berkompetisi biasa. Kalau pertama apa uh, seperti ini nih biasa, tapi lihat saja ya. Eh uh, uh, dulu ya Mas Ahmad Fauzi itu ke lukisannya asra karuan lah lukisannya nggak karuan itu saya kiapik banget ya saya apa Eh uh, oke okay. ini ini A ini ya tentu A ini apik banget ini ya Eh uh, dari, dari garisnya saya enak banget ya. ini A ini A, uh, A utuh ini ini A utuh ini bagus kali ini eh uh, A utuh ya. Uh, A utuh tapi yang sembilan tiga ya sembilan tiga ya sembilan nah, tiga saya kembalikan dulu terus nah ini ya kalau B belum lah ya kalau B belum kalau C B lebih uh, tapi ya uh, B main main lah ya tapi masih kurang lah ya C B B CB plus lah, CB plus ya, CB plus, CB plus ya, CB plus, CB plus, CB plus CB plus. CB plus. CB plus. Uh, tadi apa karyanya ini? CB main-main lah, ini CB plus ya, CB plus, CB plus yang tinggi ya, CB plus lima tiga ya. Ini mana? Oh plus-plus lah ya 54 54 ini CB oh CB lanjutlah CB sorry ya CB plus plus ya CB plus plus uh, mana ini CB plus plus ya 54 54 54, 54. Oke okay. eh lah salah menang di sini lima oke ya mas, Jomput ya, bikin lagi ya mas. Nah sekarang kita lihat ini, oh ini dulu ini kita nilai, ini lumayan ini, ini uh, sudah masuk ke B ya, tapi masih uh, perlu dikurangi ya ininya ya, apa arsipnya ya, B B -min lah, B men ya, dari kekuatan garisnya udah B men ya, B -min. Uh, mana tadi? Ini ya. B, B min. B min. B min. Oke. Okay. Uh, B min 61. 61. 61. Oke, okay, sekarang saya uh, baca dulu Mana tadi? Uh, Mbak Oke. Terima kasih Sudah dinilai Pak Deni Ajar terus Oke saya tunggu Mas Mepta Mbak Ida terima kasih Pak Desen Sama-sama Mbak Oke sekarang kita lihat ini ya Karyanya Mas Ahmad Fauzi. Ini ada di uh, tugas 15 itu kolase Jadi kolase itu adalah Memberikan imbuan Atau memberikan tempelan Memberikan uh, apa potongan uh, bentuk Di dalam uh, sketsa kita Kita baca dulu ya Uh, deskripsi makanlah nak agar kau kuat di perjalanan bulldozer sudah dekat kita harus segera berangkat ya. Saya, ini menarik ini ya secara konseptual ya tapi saya tidak akan terlalu membahas uh, secara konseptual ya karena uh, kalau mau dibahas secara konseptualnya ya belum tampak ada ada getaran bulldozer nggak harus kelihatan bulldozernya ya, nggak harus kelihatan bulldozer, tetapi mesti tampak ini, misalnya eh, apa pohon-pohon yang mulai roboh atau gerakan-gerakan bergetar di jauh gitu ya, yang itu menandakan ada bulldozer di sini kan ini eh, didukung oleh obat nyamuk bakar cap kingkong gitu ya, ini kan kelasannya ini ambil dari obat nyamuk terus ditempelkan berbeda dengan eh, tekstur, kalau tekstur itu kan diambil nilai rapanya ditempelkan terus ada nilai rabatnya terus nilai rabatnya itu yang dimanfaatkan kalau ini adalah kolase kolase itu bentuknya yang dimanfaatkan nah ini Mas Ahmad Fauzi ngambil dari uh, obat bakar kingkong obat nyamuk ya obat nyamuk kingkong nah caranya begini Mas ini nah ini teman-teman ya tolong tolong diperhatikan ini ya uh, cara menulisnya ini nama Ahmad Fauzi terus judul persiapan terusir ya atau kalau ini ya oh, sketsa kolase gitu aja. Ukuran. Nah, salah ini tulis ukurannya, bukan A3, bukan A2, tetapi tulis dalam sentimeter ya. Uh, tulis dulu vertikalnya terus horizontalnya, misalnya berapa kali berapa sentimeter. Tahun ya, tahun biasanya tahun itu setelah judul. Judul terus tahun. Kemudian uh, apa namanya? Kemudian materialnya ini. Materialnya. Um, nah materialnya ini Mas Fauzi kurang ini bukan hanya tinta cinta di kertas, tinta cina dan kolase di kertas dan gitu. Kolasenya itu mesti disebutkan. Gitu. Nah keberhasilan kolase adalah ketika dia itu me apa, menyatu dengan sketsanya menyatu dengan objek yang Atau uh, teknik maupun objek yang bukan kolase. Dan kalau kita lihat ini sudah sangat menyatu ini Menyatu. Seakan-akan tidak tampak ada kolase. Nah itu, keberhasilan kolase adalah ketika kolasenya itu tidak tampak, tidak seperti tempelan. Nah, kalau kolasenya itu masih terasa tempelan dan pingin kita lepas, itu uh, kolasenya belum berhasil. Nah, ini kita bagaimana me memberikan atau membuat agar kolase atau yang ditempelkan itu uh, tidak seperti tempelan itu uh, membuat bentuk-bentuk yang di luar kolase ya misalnya entah warna entah garis gitu ya ini kan hitamnya king kong ini juga ada di uh, pohonnya ada di uh, batunya ini uh, menjadi uh, apa uh, menyatu ya, antara kolase dengan aslinya atau uh, di uh, kolasenya itu ada juga warna-warna abu-abu. Nah, ini di di apa namanya? diulangi. Demikian juga yang di kolase itu juga direspon atau uh, menambahkan uh, unsur yang itu digabungkan dengan uh, kolasenya. Misalnya ini kengkongnya duduk di uh, batu atau yang ini yang, yang lebih terasa menyatu tangannya ini memegang uh, ini ya, apa namanya? Uh, akar ya akar gantung ini ya ah itu kan menarik dan dari komposisi enak ya dia coba bayangkan ya uh, kalau uh, tadi mas Congput kan uh, obyek utama kan di tengah ini agak di pinggir ini yang tengah rapi enak agak ke pinggir hmm. <laughs> gitu terus uh, diimbangi uh, bagaimana yang ada di depan ini ya ini di depan ini kan sangat sangat uh, apa jelas ya Sa sangat uh, apa Uh, kuat warnanya atau uh, tebal tipisnya itu sangat kuat ya oh, hitam terus ini ada uh, di tengah ya middle ground uh, terus backgroundnya ini tipis-tipis uh, kita enak sekali kan enak sekali ya cuma kalau dari segi konsep tadi ya karena pengen uh, mas Foyi kan sudah di kuliah seni lukis Advan ya nah ini akan memasukkan konsep uh, perlu di ini ditambahkan uh, bahasa visualnya ya bahasa visualnya mungkin ditampakkan sedikit Uh, apa uh, rodanya bulldozer atau ini ya uh, ini ya, apa yang di depan itu bulldozer itu uh, apa uh, cangkulnya itu cangkulnya bulldozer atau sindoknya bulldozer itu atau kalau toh nggak mau menampilkan bulldozer uh, efek dari kedatangan bulldozer itu entah itu ada pohon-pohon uh, yang mulai tumbang atau misalnya ada asap-asap yang berterbangan kan gitu nah itu nanti akan uh, akan lebih ini ya akan lebih terasa bahwa ini memang ada konsepnya tertentu Tetapi tidak pun nggak apa-apa untuk yang tugas ini ya teman-teman nggak -teman usah memikirkan uh, konsep macam-macam karena ini kita memang uh, lebih ke penekanannya pada masalah teknis ya tetapi kalau mau ditambahi seperti ini juga tidak apa-apa sih tapi kita uh, konsentrasinya pada masalah teknis Oke. Eh, oke Mbak Ida sabi, ya Pak itu ada tanda tangan bulldozer dua sama pohon-pohon jatuh di. Pak itu ada oh, tangan oh, oke, okay, okay, mana ini? Tangan bulldozer. Mana ini, Mbak? Oh, ini ya. Eh, oh, tangan-tangan bulldozer. Ah, kurang kurang jelas ini ya. Mana? Ini masih terlalu Uh, belum teridentifikasi ini maksudnya ya tangan bulldozernya ini atau mana ini uh, itu ada tangan bulldozer dua sama pohon jatuh ya mungkin ini ya maksudnya nah kalau begitu uh, belum teridentifikasi bentuknya bulldozernya itu ya atau pohonnya jatuh itu mungkin perlu diberi penegasan lagi ya ini kan masih sama karena begini Mas Woy. Uh, kita ya melihat ini kan ini kan bentuk-bentuk apa istilah ya bentuk-bentuk organik ya yang uh, natural itu ya hmm. yang uh, hmm. tidak ada sudut-sudut yang kuat ya uh, semuanya pohon uh, batu daun-daun uh, terus kingkong itu kan semuanya kan gamane ora orang sing sudut-sudut tajam ya? melengkung 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 ini Nah, bulldozer itu kan harusnya kan sesuatu yang kerasan, sesuatu yang keras, sesuatu yang uh, presisi, sesuatu yang tajam-tajam. Gitu kan, ya? ini belum tahan pak. Nah, ini mana ini ya? Ini kan kemungkinan ini ya? Ini po, ya mas foyi Entar kita baca dulu. eh, uh, cuma saya pakai garis tipis-tipis. Ya, nggak apa-apa. Kalau tampak, nggak apa-apa. Ini kan mungkin ya maksudnya ya. Ini ya. Ya mungkin perlu diperkuat lagi karakternya, karakternya. Karena bagaimanapun kan itu menjadi satu uh, uh, ide cerita kan, satu ide cerita. Bagus berarti Mas Fauzi sudah bisa memberikan atau menggunakan bahasa visual. Paling tidak ya, sudah punya uh, sudah punya kesadaran bahwa kalau mau ngomong bulldozer misalnya uh, ya tampakkan bulldozernya atau efek dari bulldozer ya. Kalau nggak mau nampakkan bulldozer, efek dari bulldozer. Ternyata ini sudah ya. Tetapi kok belum tampak ya? Berarti cuma mengidentifikasi atau me, ini ya, mendefinisikan bentuknya ya, yang perlu perlu diperkuat lagi ya. Perlu, di, perlu, perlu diperkuat itu artinya bukan bukan garis bulldozernya semakin jelas, tetapi e, bentuk dan karakter bulldozernya itu dibuat jelas. E, ini mungkin ya, ini belum belum tampak uh, sebagai bulldozer. Nah, bulldozer itu yang paling, apa, paling, uh, apa namanya, paling khas itu apanya? Misalnya, tangannya itu ya, garuknya itu ya, tangannya, atau rodanya, besinya. Nah, itu, atau misalnya, tangannya pas mengenai uh, apa pohon yang tumbang. Ini pohon-pohonnya juga, uh, kita belum melihat. Pohon yang tumbang gitu ya, yang itu memang e, tumbang e, karena bulldozer. Nah, gitu ya, nah, itu, 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 itu 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 tinggal ini ya, tinggal me, tinggal membahasakan aja sih, bukan bukan memakai, tinggal memvisualkan dengan definisi visual yang lebih Lebih kuat gitu aja sih. Oke okay, ya, cuma saya pakai, oke okay. gitu nih, Mas Ahmad Fauzi, tapi ini sudah luar biasa ya. Bentuknya, uh, artistiknya, komposisinya, goresannya ya, karena uh, tugas ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa, dengan konsep ya, saya tidak akan menilai, tidak akan menilai konsep itu sebagai variabel penilaian, berbeda dengan seni lukis edvan. Uh, konsep adalah menjadi bagian variabel penilaian, meskipun ini misalnya uh, belum tampak dan sebagainya, itu diajukan ya, diajukan di dalam sketsa dan still life ya. karena yang kita nilai adalah masih persoalan bentuk yang penting ini garisnya sudah artistik ya tidak hanya kuat ya tidak tapi artistik ya sudah artistik tekniknya artistik komposisinya enak sekali ya ini uh, ini bisa nilainya A lebih nih A plus ini A plus oke ya alhamdulillah ya A plus oke kita konversi hapus Mana ini? Ke 97. 97. 97. Oke. Okay. Okay. Gitu guys, okay, teman-teman. Uh, adakah yang lain? eh uh, Adakah teman-teman yang lain yang mengirimkan karya tetapi belum dinilai uh, baik pak siap oke okay, ya uh, sudah semua ya baik alhamdulillah ya kalau sudah semua terima kasih rekan-rekan saya sangat senang ayo Nge. banyak melihat karya menarik ya kita bisa belajar bersama ya bagaimana antara satu karya dengan karya yang lain itu uh, tetap memungkinkan ini uh, apa Pencapaiannya masing-masing, ya -masing, pencapaiannya masing-masing. Tadi Mbak Nia, eh, sorry Mbak Ida ya, Mbak Ida uh, bisa mendapatkan A dengan uh, nilai artistik uh, tersendiri ya, dengan Mas Fauyi juga ya. Dan saya yakin teman-teman juga bisa ya, Mas Miftah, Mas Congput Mas uh, Rizkon tetap bisa mencapai nilai-nilai itu ya. Apalagi uh, dari tugas awal sudah seperti itu ya teman-teman uh, memang bagus ya langsung melihat-lihat dulu karya-karya yang sudah dibahas terus uh, mengirimkan terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti sampai akhir dan saya mohon maaf jika ada kesalahan thank you very much thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.